Oke, halo guys. Balik lagi bersama channel saya tentunya di sini. Oke, jadi di video kali ini kita akan mengunboxing sebuah kiriman paket lagi ya, teman-teman ya. Asia. Dari Shopee. Oke, jadi balik lagi bersama motor konten, bukan motor balap. Oke. Jadi untuk paketannya ini dia, guys. Untuk paketannya ini standok untuk itu ya, apa namanya, bos arm, untuk sasis arm, standok setelan rantai CNC variasi Satria FU Vixen, pokoknya untuk motor-motor yang sasisnya agak gede mungkin ya guys ya, kurang tahu juga sih. Jadi ini dikirim dari kota Jakarta Barat. Oke. Untuk harganya sendiri ini Rp53.559. Oke guys, kita langsung lihat barangnya dan kita unboxing ya guys. Seperti apa barangnya, sesuai ataukah tidak. Ini pemesanan saya ini guys. Oke guys, lanjut aja kita unboxing untuk paketnya guys. Kemarin sih saya pesannya warna merah ya guys untuk standoknya. Ya, mudah-mudahan sesuai nih guys untuk motor si Jaguar saya guys. Oke, ini dia guys paketnya, aman jaya guys. Ini untuk bungkusnya kayak gini ya guys. Wih mantap guys, CNC rapi ya guys. Ini CH ini guys mereknya guys. Oke, lanjut aja kita pasang ke motor Jaguarnya guys. Ayo bosku lanjut, bang kameramen, ke sasis arm belakang bos. Ini ya. Oke. Oke. Nah dari sini. Oke, guys, jadi alatnya yang kita butuhkan untuk buka baut ini aja guys. Ini kunci ring ukuran 12 guys. Langsung aja kita buka guys. Ya seperti ini guys. Nah, cara pemasangannya seperti ini ya guys ya. Ini sebelah kanan, sebelah sana ini ya, sebelah sini berarti. Nah ini untuk pemasangannya sendiri guys, ini kan ada bawaannya ya guys ya, dari sana. Ini bisa kita lepas seperti ini guys, bisa kita langsung pasang seperti ini bisa, untuk penyetelannya. Dan ini dipasang pun bisa, kita tinggal ditempel di belakangnya seperti ini bisa guys. Jadi kalau saya mau pasangnya ini guys ya, yang orinya ini tetap nempel di sini biar kokoh ya guys, biar kuat. Nah, terus kita baut di belakangnya sini guys. Bang kameramen bisa di syuting belah sini bang. Nah, seperti ini guys, pasang ringnya lagi, pasang bautnya. Nah, seperti ini guys. Mungkin pemasangannya akan jadi seperti ini guys ya. Gimana guys, mantap. Ini tinggal kita kencengin aja guys. Nah tinggal kencengin seperti ini guys, tinggal nanti di lebih kencangkan bisa. Lanjut bosku, sebelah sini pun sama guys, kita lepas untuk oke guys. Ini guys ya cara pemasangannya si Jaguar ini guys, kita tambah lagi variasinya biar lebih mantap gitu guys penampilannya guys. Dan motor balap tapi motor konten. Nice. Nah, guys
Mantap sekali guys, guys. Jangan lupa kita pasang ininya. Pasangkan lagi. Ini untuk dipasang bisa di seperti gini bisa ya guys ya. Kita seleranya gimana ini? Kalau masangnya seperti ini di sebelah kiri, tapi kalau masang seperti ini sebelah kanan. Sesuai selera teman-teman lah mau pasang kayak mana. Mau ngadep ke atas gini tapi sebelah kiri bisa. Kalau saya suka ke bawah guys. Nah, seperti ini. Lebih keren aja gitu kalau menurut saya. Enggak tahu kalau menurut kalian gitu kan. Nah, karena selera masing-masing guys. Ya. Seperti ini guys. Sangat mudah sekali guys pemasangannya. Oh. Guys, coba lihat. Nah. Untuk pemasangannya guys ya. Ini sebelah sini bautnya. Jangan lupa dikasih ring. Penampilannya jadi seperti ini guys. Motor si Jaguar ini guys. Tuh, lebih keren guys. Lebih gaya gitu. Untuk penampilannya guys. Inilah penampilan motor si Jaguar saya sekarang guys. Ini pokoknya review dari spion, dari pemasangan ini, terus dari apalagi kemarin pasang knalpot, pokoknya ada di video-video sebelumnya guys. Tinggal kalian cek aja buat videonya. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya guys ya. Semoga teman-teman paham semua untuk tutorial kali ini yang saya berikan gitu guys. Buat rekan-rekan, buat sahabat semua tentunya semoga bermanfaat. Oke, salam satu siger. Salam semangat. Jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share-nya guys. Terima kasih. Mantap guys.